tes pakai ini. Yang hijau ini korek atau benar, yang merah ini enggak benar. Nah, kita tes di sini. Urutannya kuning, hijau, merah. Kuning, hijau, merah. Ini. Sudah oke dan benar, mantap. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Hana Elektronik Tulungagung. Teman-teman, jumpa lagi di Hana Elektronik Tulungagung. Kali ini kita loading di kelenteng Tulungagung ya. Acaranya wedding. Sebegini megahnya. Dengan nuansa pakai selayaran serba hitam. Selambu juga hitam, teman-teman. Biar menambah apa ya, nyala. Ketika dikasih lampu akan kelihatan sangat hidup ini nanti untuk bunga-bunga dan lain sebagainya. Kali ini Hana Elektronik bawa HT150P atau Hardtech 150 kVA per kin 6 silinder plus turbo untuk mengcover sound system, dan nanti apabila yang lainnya ada yang kurang nanti menyesuaikan langsung di taruh di Hana Elektronik Tulungagung untuk setrumnya ya. Di sini soalnya banyak banget dan besar ya di area gedung ini. Ada sound system, lighting, kemudian lampu-lampu prasmanan yang sangat indah dan megah. Kemudian juga ada lagi AC. AC duduknya banyak banget. Jadi nanti menyesuaikan kalau ada setrum yang kurang di genset yang satunya, nanti langsung ditaruh di gensetnya Hana Elektronik. Nah, ini genset yang satunya ini. Mungkin ini kapasitasnya sekitar 50-an. Kali ini bareng soundnya Mas Imam. Pakai AD-Flex 15A untuk mengcover di area panggung. Kemudian vokalnya pakai DB15A, DBQ untuk vokalnya. Subwoofernya pakai Paraflex ya teman-teman. Ini kelihatan magnetnya nih
lavo sih. Kemudian atasannya pakai SR-an 15 tweeter biasanya. Ini masih loading. Ini memang megah banget ya untuk dekorasinya. Mantap. Oke, Mas. Dewe ya. Ini anu Pak Imam. Engko to. Jam piro acarane iki? 8. Lah sik loading no salah ya. Sik loading no gak salah ya. Pak, ini kena ratu lho, kat mampeng ini. Aku tau, aku yang ngerusui awakmu lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Hah? Kena aku lho. Di? Lah menyate ning kene to ya. Kene. Oh. Ini tak kasih lihat ini. Jalan-jalan mengitari. Ini AC-nya. Itu juga ada AC. Di sana juga ada AC kanan kiri. Ini untuk VIP-nya. Ini untuk bagian outnya, jadi AC-nya di sini untuk apa ya, blowernya yang ada kipasnya muter itu, gede-gede banget. Mungkin ini sekitar 5 sampai 10 pk ya, atau mungkin 10 pk ke bawah. Tapi jumlahnya banyak banget. Samping sini aja sudah 4 ini, samping sana 4 berarti 8. 9, 10, 11, 12. Ada 12 kurang lebih. Mantap. Full lighting. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa subscribe channel Lateran Itu Agung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun. Sekarang tak kasih lihat untuk hasil baik suara sound maupun lightingnya nyala dan lain sebagainya. Plus gensetnya juga nyala. Oke. Kita menelusuri kabel 2 ini. Kabel yang satunya ke sini, yang kecil. Yang besar berada di depan saya. Untuk dalam utamanya.
ini AC-nya. Sini untuk dua. Cover ini keseluruhan untuk AC-AC ini. Panelnya tak kasih lihat di belakang. Nah, ini kabelnya gede. Kabel besar ini menuju di sini. Nah, ini masnya tukang AC. Nyalain satu-satu. Ini kabelnya ya. Tak kasih lihat untuk dalamnya. Nah ini. Belakang. Ini belakang ini untuk cateringnya. Ini masak-masaknya di belakang. Untuk snack dan lain sebagainya. AC-nya ini sekitar ada 12-an ya kalau nggak salah ini untuk AC-nya. AC dan lainnya untuk yang diperlukan pakai 150 kVA. Jadi selain AC juga ada kipas-kipas sama apa ya, blower kecil. Nah, yang kayak itu tak kasih lihat. Nah, kayak gini blowernya. Jangan lupa subscribe Hana Elektronik Tulungagung. Sampai jumpa di video selanjutnya dan matur suwun buat teman-teman semuanya telah mendukung channel ini terus berkembang dengan like, share juga subscribe-nya. Nyalakan loncengnya biar selalu dapat update setelah admin upload video terbaru. Saya Cak Samsul, sampai jumpa di video selanjutnya.